Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gimana kabar kalian? Semua sehat semua ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan unboxing. Ini adalah paket dari Loxley Sendal Official teman-teman. Jadi seperti yang di judul, memang produk ini diproduksi secara mandiri di pabrik. Dan pabriknya itu yang biasa memproduksi produk-produk besar dan ternama. Seperti kita sebut aja Kickers, ada Hush Puppies, dan Skecher, Airwalk, serta Carville ya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya produk ini? Dan ini adalah brand baru datang sekitar di tahun 2020. Langsung kita cek videonya. Dan ini adalah produk pendatang baru ya, bisa kita bilang. Dan mereka biasa memproduksi produk-produk besar. Semenjak COVID ini mereka mencoba membuat merek sendiri, yaitu Loxley teman-teman. Dan mereka ini masih bermain di sendal dulu. Tapi sebenarnya kalau memproduksi barang-barang itu mereka sudah sangat berpengalaman teman-teman. Jadi yang paket yang bakalan ada ini harganya sangat murah dan mereka tidak membuat patok harga yang tinggi-tinggi dan mereka juga membuat packing yang sederhana, sesederhana mungkin ya, karena memang global warming jadi nggak perlu besar-besar kali packingnya. Jadi seperti ini teman-teman, ini Loxley Official ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi kalau teman-teman itu ingin membuat produk sendiri, sepatu atau sendal, mereka ini open order teman-teman, membuat produk sendiri dengan merek dagang sendiri. Jadi mereka bisa membuat dengan partai besar, dengan merek yang teman-teman mau. Jadi seperti itu teman-teman, mereka ini sudah berpengalaman. Dan kalau dibilang itu sebenarnya mereka satu dapur ya teman-teman. Sama ibaratnya analoginya itu seperti handphone ya teman-teman. Ada handphone iPhone itu kan basisnya ada di Amerika teman-teman. Itu kan merek Amerika ya. Cuman kalau teman-teman lihat itu ada produk iPhone itu made in China. Dan bisa saja produk yang diproduksi di China itu memproduksi atau pabriknya itu pabrik Huawei atau pabrik Vivo, tapi dikerjai dengan merek dagangnya iPhone teman-teman. Ya bisa saja ya seperti itu. Karena memang yang penting brandnya ini dan standarnya itu sesuai dengan permintaan mereka ya teman-teman. Oke, jadi ini dia. Packingnya begini aja, cukup standar dan jadi simple aja gitu penggunaannya. Nah, ini juga nih harganya yang saya bilang. Mereka tidak mematok harga yang tinggi-tinggi. Ini tipenya Achilles hitam merah. Harganya 55.900. Murah kan teman-teman. Nah inilah mereka ingin mengembangkan sayapnya karena mereka baru, merek baru, dan semoga merek baru ini bisa berkembang dengan baik. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingin membeli produk ini ada Instagram ya, kemudian ini ada Tokopedia, dan teman-teman bisa menggunakan di marketplace lain dengan kata kunci Loxley teman-teman. Nah Loxley, jadi nanti teman-teman bisa melihat barang-barang yang merek Loxley ini. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini langsung aja. Us koyak. Koyak ya. Bising. Nah, ini. Jadi teman-teman dengan harga yang begini ya. Harganya cuma 55.900. Nah, ini kualitasnya sangat bagus. Kenapa saya bilang ini tapaknya ini ini premium ya teman-teman. Cuman memang kalau atasnya ini seperti standar, seperti sendal-sendal gunung ya. Ini sendal gunung ini termasuk. Nah ini bagus. Wah bagus ini teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini produknya paten. Orang bilang Medan itu bilangnya paten. Ini bagus. Nah ini kita lihat ini apa bacaannya. Achilles M42 made, dibuat di Indonesia. Nah ini teman-teman, dengan harganya yang murah, jadi wah keren ini, asli keren ini. Jadi kalau teman-teman biasa beli sendal gunung itu di harga 100 ribuan, kita di harga dapat 55 ribuan, di bawah 60 ribu sudah dapat seperti ini. Ini bagus ya, ini bener rekomendasi saya nih, bener nih, bagus nih bener, nggak bohong.
Nah, ini ada emblemnya gini, ada apa sih namanya nih? Ada mereknya, merek dagangnya di sini. Lembut. Cuman memang kalau untuk durability-nya kita belum tahu, tapi dengan pengalamannya yang memproduksi dan memproduksi produk-produk internasional itu ya. Sebagian internasional, sebagian masih nasional, Carfil, tapi kita nggak tahu ya Carfil itu internasional apa nasional. Nah, ini tebel ya, teman-teman. Cukup tebel ini. Berapa ini? Nah, cukup tebel. Nah, jadi seperti ini bagus enggak? Kalau kaki saya yang jelek, mohon dimaklumi ya, teman-teman. Ini ada website resminya loxley.co.id. Nah, Loxley berani tampil beda. Kalau saya bilang ini tagline-nya ganti aja. Barang mewah harga murah nih. Jadi teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja mungkin ya review singkat saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan ragu beli ini, saya jamin 100% enggak kecewa, bagus dan murah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.